dipersembahkan oleh... Si Andy kok belum pulang ya? Kita kan lagi nunggu Malika. Tapi ibu juga lagi nunggu Eni. Kena macet juga kali? Kamu disuruh ngambil jahitan di penjahit depan komplek aja masih kena macet sih ya? Waktu itu pernah juga saya dibonceng Mas Gino. Jalannya kencang. Terus di tikungan nabrak tukang bubur. Saya sama Mas Gino gak kenapa-napa. Tukang buburnya juga gak kenapa-napa. Motornya Mas Gino juga gak kenapa-napa. Tapi gerobak buburnya rusak. Bannya melengkung. Enak deh. Mas Gino mesti ganti rugi. Malika tadi ngasih kabar kena macet. Kinan juga ngasih tahu kena macet. Gimana gak kena macet? Di Jakarta ini setiap harinya hilir mudik lebih dari 10 juta motor, 3 juta mobil, dan 1,5 juta bis. Tante tahu dari mana? Dari survei. Oh, kirain Tante pernah ngitungin. Bang PI pacar Lastri. Lastri itu pembantunya Pak RT. Kalau bawa motor lebih hati-hati. Tapi bukan berarti Lastri kalau dibonceng Bang PI jadi aman. Waktu Bang PI bonceng Lastri, jalannya udah hati-hati. Udah pelan. Diserempet angkot yang ugal-ugalan. Sepeda motor memang solusi untuk menyiasati kemacetan lalu lintas. Tapi bukan solusi untuk menyelesaikan persoalan kemacetan lalu lintas itu sendiri. Terus solusinya apa dong? Kendaraan umum massal. Kayak bus gitu? Iya, bus, kereta, atau kendaraan jarak dekat dan pemukiman, angkot tuh. Kan sekarang tuh banyak yang satu orang satu mobil, kayak kamu gitu. Kamu kesini bawa mobil kan? Iya sih. Coba dibandingin sama bus. Satu bis itu bisa muat berapa tuh? Kayaknya 50 orang muat tuh. Ah, tuh kan? Coba kalau semuanya naik bus, jumlah kendaraan di jalan bisa berkurang banyak. Dan kemacetan lalu lintas bisa dihindari. Itu kalau penumpangnya seperti Lisa, ya maksimal seperti ibu lah. Tapi kalau semua penumpangnya kayak ayah, kayaknya nggak mungkin. Muat 50 orang. Benar. Ayah tuh, ibu tuh serius. Jangan bercanda gitu dong. Ngapain sih serius-serius? Orang yang sudah kewajibannya mikirin lalu lintas aja, belum tentu serius. Jangan asal ngomong loh, nanti bisa jadi fitnah. Waalaikumsalam. Ini Bu. Em, kamu kenapa? Sakit Bu. Ya kenapa? Jatuh dari motor. Enggak ada yang luka? Enggak, jatuhnya jatuh duduk. Cuma ini sakit. Kamu tadi diantar Dono? Gino, Pak. Bonceng pakai motor? Iya, Pak. Kamu sudah 3 kali kan kecelakaan dibonceng motor sama dia? 2 kali, Pak. Ya udah, lain kali kamu nggak usah dibonceng sama dia. Kalau saya dibonceng sama yang lain, dia suka cemburu, Pak. Ibu nggak setuju saya naik sepeda motor itu karena takut saya ugal-ugalan. Enggak lah, saya pasti hati-hati. Kalau misalnya pun ngebut, saya ngebutnya pasti hati-hati. Sebetulnya, pemerintah daerah khususnya Jakarta itu sudah mengarahkan masyarakatnya untuk menggunakan transportasi umum seperti busway. Oh, terus kalau om kerja naik busway? Enggak. Ya, berarti om nggak ngikutin arahan dari pemerintah dong. Om gua gitu kan. Om kenapa nggak naik busway? Soalnya haltenya busway itu jauh dari sini, masa om harus jalan kaki? Kan bisa naik angkot. Angkot juga ada aja di depan komplek. Terus itu juga nggak sampai ke haltenya busway. Jadi om harus sambung lagi pakai bis yang kecil. Metro Mini. Ya. Terus kalau busway itu
Nunggunya suka lama. Kok pernah sama Mas Wei? Belum. Kok tahu nunggunya lama? Kata orang. Kenapa saya pengen banget pakai sepeda motor? Maksudnya kalau mau pergi ke sekolah, kalau misalnya naik angkot atau bus, itu pagi suka susah, penuh terus. Udah gitu, supir angkot atau bus itu suka males kalau bawa pelajar, karena ongkosnya murah, ongkos pelajar. Nih ya, kalau Lisa itu paling nggak mau naik kendaraan umum, karena nggak nyaman. Karena nggak ada AC, nggak ada musik. Bukan gitu Om, nih kalau kendaraan umum itu kan ya pasti desek-desekan, terus pasti ada copetnya, terus ada juga yang namanya pelecehan seksual, ada tuh. Pelecehan seksual? Gimana tuh? Nih kalau lagi desek-desekan kayak gitu pasti ada aja orang yang manfaatin keadaan, ya kayak gesek-gesek, terus pura-pura nyenggol, terus megang. Megang apa tuh? Ayah, kanannya segala. Enaknya naik motor dibanding naik kendaraan umum kayak angkot atau bus itu gak perlu nunggu. Sebelah nih, kalau misalnya kita udah nunggu lama, pas lewat, udah penuh. Atau misalnya, kalau kosong, itu ngetem dulu, nunggu penumpangnya penuh. Udah kayak gitu di jalan itu, sering berhenti. Karena penumpang itu naik turun. Dan gitu pasti kena macet. Kalau misalnya motor kan enak, langsung blas. Nggak pakai berhenti-berhenti. Udah gitu kalau macet, bisa langsung motong jalan. Tapi sayang, ibu nggak setuju kalau misalnya ayah beliin saya motor. Khawatir saya kenapa-napa. Padahal saya tuh udah kasih alasan yang masuk akal. Ya, gitulah orang tua. Kadang-kadang suka susah kalau dibilangin sama anaknya.